Hai, jumpa lagi sama aku. Jadi jumpa lagi bersama aku. Kalian tahu nggak aku siapa? Kalian masih kenal aku nggak sih? Nggak ya. Jadi aku adalah Jejer. Nggak. Jadi tadi aku habis makeupan kayak gini. Kalian mau tahu makeupnya gimana dan prosesnya gimana? Kalian tonton video berikut ini. Jadi ini mukaku. Aku udah pakai contour dan udah pakai highlight. Terus setelah ini biasanya aku langsung pakai ke loose powder ya. Loose powder aku pakai ini aja. Aku makeup dari Makeup Forever ya. Dari Move aku yang pakai Golden Beige ya. Kita pakai. Buka dulu. Terus biar dia enggak di bawah mata ini enggak nge-crack tuh. Biar halus hasilnya. Kalian pastiin kalau di bawah mata itu udah enggak ada ini ya. Kayak garis-garis gitu loh. Semuanya tuh udah rata. Baru kalian pakein loose powdernya. Biasanya sih aku gini. Nah, aku giniin dulu yang bawah mata. Ini. Baru ke semuanya gitu. Ini aku pakai loose powdernya yang agak gelap ya, karena emang mau buat makeup yang kayak eksotis-eksotis gitu kan. Eksotik apa eksotis gitu lah, pokoknya yang coklat-coklat gitu. Gitu sih. Ini aku pakein ke seluruh wajah. Yang penuh biasanya bagian smile line ini yang gampang nge-crack, apalagi yang tipe-tipe kayak aku yang punya smile line itu dalam gitu ya. Top nih, kita langsung pakein aja. Jangan pelit ya kalian tuh kalau make up, kalau make upnya mau bagus kayak hasilnya itu apa, mulus halus gitu, kalian jangan ini apa, jangan pelit sama bedak tabur. Nggak apa-apa kayak alisnya ini, kalau aku ya kayak alisnya ini ketutup bedak, nanti tinggal dirapihin aja lagi, nggak apa-apa. Kalian tinggal pakai aja ke seluruh wajah gitu. Nggak usah pelit karena dia bakalan buat makeup kalian itu jadi halus gitu. Ini aku bukan, kita nggak ngomongin tentang yang keprofesionalan ya. Aku ini cuman berbagi ilmu yang aku bisa aja gitu, yang biasa aku pakai. Biasanya kayak gini, aku diemin dulu, kita baking, baru nanti kita hapus pakai powder. Oke. Kayak ada aja yang jatuh ini ya. Ini kayak gini, biasanya kayak gini. Diputar-putar. Seperti giniin. Diputar. Terus kita pakai setting spray. Aku ini, aduh, sorry ya, kotor bajuku. Aku pakai setting spray dari Lux Crime yang matte.
Ini dia wangi, enak sih. Aku udah pernah buat juga. Ini tuh butirannya halus. Kelihatan nggak sih? Tuh halus. Terus dia wangi. Jadi kita pakai, aku pakai ini. Kita kunci semua makeupnya. Biarin kering dulu ya. Kalau udah kering, aku lanjut pakai bedak padat. Aku pakai MAC. Ya. Sebenarnya bedak padat apa aja bisa sih. Nggak harus ini kok. Aku biasanya pakai di under eye. Ini sekalian nge-highlight. Segini. Gitu. Terus bagian hidung. Di zone. Terus biasanya kalau aku ya kayak gini nih. Ini. Gitu. Tuh, karena kan aku kan laki-laki ya. Jadi kalau make up untuk ngerubah jadi cantik tuh kayak betul-betul shadingnya tuh harus bermain gitu loh. Biar kelihatan gitu dan ngerubah tulangnya gitu. Nah, ini kita biarin dulu. Oke, kita lanjut habis ini. Nah, setelah complexionnya selesai, aku tadi juga udah ngerapihin alisnya. Terus kita masuk ke bagian mata ya. Mata untuk kali ini aku pakai eyeshadow dari SK ya. Kita pakai yang warna-warna coklat-coklat kayak gini tuh, kita pakai ya. Kita langsung pakai. Jadi di sini aku pakai warna transisi ya, warna transisi dulu. Dia kayak warna-warna coklat muda kayak gitulah ya, coklat muda kayak gitu. Kita sapuin pokoknya. Kita pakai di kelopak mata di bagian atas itu secara merata, pokoknya warna coklat mudanya. Di blend-blend terus biar enggak ngeblok ya. Terus kalian pakai juga di bagian mata sebelahnya itu dulu untuk warna transisinya. Jadi biar sama dulu warnanya kanan dan kiri, baru kita pakai ke warna yang selanjutnya. Seperti itu. Ya kayak gini lah pokoknya. Aku gak pandai voice over. Pokoknya kayak gini lah, kalian tengok lah kayak gini. Besok kita buat makeup kayak mana lagi, nanti kalian request aja ya. Mana tahu aku bisa buatnya, aku buat nanti videonya. Kalau aku gak bisa ya mohon maaf. Nah, ini kita pakai warna berikutnya ke kayak warna coklat lebih tua, kayak merah-merah bata lah, gitulah ya. Enggak merah bata sih. Warna apa sih itu? Kenapa warna-warna sekarang itu banyak kali warnanya? Yang warna inilah, warna itulah. Pokoknya warna coklat lebih gelap lah. Ku pakai di ujung bagian mata dikit aja sama di bawah warna transisi dikit tadi biar agak inilah kebentuk lah kelopak-kelopak matanya gitu. Kalian lakukan kanan dan kiri matanya, maksudnya kalian buat kalian blend, jangan sampai warnanya itu ngeblok ya.
Nah, terus di sini aku masih nyariin beras ya. Mana lagi? Nah, dapat rupanya. Di sini pakai warna shimmer ya, shimmering is splendid ya. Biar matanya itu kayak terang kelip-kelip gitu, kayak kayak lampu-lampu disco gitulah. Nah, pokoknya warna itu tadi dia warna apa tadi ya? Warna gold. Enggak juga, warna silver pun enggak juga. Jadi dia kayak silver gold-gold gitulah. Nah, gitulah pokoknya dipakai ini dikit-dikit aja, dikit-dikit aja. Dikit aja. Pokoknya dikit-dikit aja ya. Yang penting rata. Mampus-mampus itu kalian dengar suaraku. Nah, kayak gitulah. Pokoknya kayak gitulah aja yang kalian pakai ya. Jangan sampai warnanya itu kayak apa ya? Ya kayak gitulah. Nah, kalian blend terus pokoknya. Jadi aku udah pakai bulu mata, udah pakai eyeliner ya. Sorry karena aku skip, karena aku kalau buat eyeliner itu susah gitu ya, kayak duh, kenapa orang bikin eyeliner itu gampang, kenapa aku susah gitu. Jadi aku udah pakai bulu mata dan pakai eyeliner. Terus kita masuk ke contour gitu. Kita contour pipi. Gini aku kontur. Kita kontur bagian pipi biar makin kelihatan tulang rahangnya. Seperti ini. Jangan lupa bagian rahang juga ya. Bagian rahang jangan lupa kalian shading juga ya. Oke, setelah shading baru kita pakai blush on. Kalian kalau misalnya makeup pemula bagus, kalian kalau misalnya membeli alat makeup itu kayak blush on, eyeshadow itu kayak yang paletan gitu. Ini aku pakai yang dari Makeover, paletan blush on dan contour. Nah, jadi kalian bisa langsung dapetin banyak warna dan ya bisa kalian pakai sesuka kalian gitu. Bagus kan gitu, lebih bagus kalian beli yang langsung banyak gitu. Jatuhnya lebih murah sih. Nggak mahal-mahal banget lah. Oke. Aku pakai blush on dikit aja. Soalnya aku campur ya. Aku pakai yang warna gelap ini ya, blush on-nya. Sudah. Oke, blush on-nya nggak usah banyak-banyak banget. Lalu, baru kita masuk ke bagian pakai lipstick. Aku skip lipstick-nya, jadi nanti kita langsung transisi aja. Tada! Jadi, aku udah ganti baju. Aku udah pakai wig. Udah pakai aksesoris. Jadi
Kayak ginilah hasil make up-nya. Suaranya manual aja ya, woi. Terere, terere, tetere. Cantik juga rupanya aku kayak gini ya. Lulu 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 lulu. Terere, 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 terere. Turu turu tutu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah setia nonton dari tadi ya. Mungkin kalian kalau mau tutorial apa, kalau aku bisa, kalian aku bakal buatin videonya. Kalian komen aja di bawah. Thank you yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like. See you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!